Halo, kembali lagi di video rekomendasi komik romance. Kali ini berjudul Marry Me Mary, jilid 1-10 tamat, karya Won Suyeon. Untuk sinopsisnya, bagi kalian yang sudah pernah nonton drakor dengan judul yang sama, sudah pasti tahu ya. Jadi, komik ini menceritakan tentang Win Mary, seorang gadis yang temperamen, yang terpaksa harus berhenti kuliah karena sudah tidak bisa membayar biaya kuliahnya. Ayah Mary terlilit hutang karena bisnisnya selalu gagal. Karena itulah, Mary harus hidup berpindah-pindah demi menghindari para penagih hutang ayahnya. Suatu hari, ayah Mary memiliki rencana untuk menikahkan Mary dengan seorang pemuda bernama Jung In untuk melunasi hutang mereka. Mary yang mendengar itu langsung mengatur rencananya sendiri. Ia pun meminta Kang Mugil, pemuda yang baru beberapa hari ditemuinya, untuk berpura-pura menjadi suaminya, demi untuk menghindari perjodohan yang telah direncanakan oleh ayahnya. Nah, itu dia ringkasan cerita komik ini. Sekarang kita lihat isi dalam buku. Serem ya, kayak komik horor jadinya. Ini komik romance komedi, jadi ceritanya ringan, seru, gak bikin bosan. Dan ini dari pengarang yang sama dengan komik berjudul Full House, dan dua-duanya sudah pernah diangkat ke drama Korea. Nah, oke, inilah dia Marry Me Mary, jilid 1-10 tamat, karya Won Suyeon. Sekian video rekomendasi kali ini. Terima kasih sudah nonton.